Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi ya di channel YouTube Info Inspirasi. Nah teman-teman, kali ini kita akan bikin squishy. Kemarin ada yang minta supaya dibikinin karakternya Sumiko Gurashi. Kita akan bikin Tokage ya. Oke teman-teman, sebelum mulai jangan lupa untuk di like, kemudian di subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Sekarang kita lanjut yuk, let's get started. Thank you.
Oke teman-teman, ini udah jadi nih squishy Sumiko Gurashi. Ini yang maskotnya atau karakternya Tokage ya. Nah kita sekarang coba squishy ya. Ini cara bikinnya gampang banget, terus bahan-bahannya mudah banget ya teman-teman dapetin. Kita cuma pakai krayon sama spidol untuk mewarnainya. Nih kalau untuk spons, teman-teman bisa pakai ini spons kasur busa atau mungkin bisa spons cuci mobil yang agak tebal. Jadi nanti bisa kita bentuk seperti ini ya.